Oke, geng, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku Win Extreme, dan kali ini aku buat tutorial cara buat test pen tester untuk sahabat-sahabat Win Extreme, sebab ramai di ruangan komen yang bertanya macam mana cara buat test pen test untuk cek wiring. Sebagai contoh macam ni. Oke, ini alat yang aku selalu guna untuk aku cek wiring masalah motor lah. Oke, yang ini sebenarnya aku buat sendiri. Kalau kamu malas buat sendiri, kamu boleh beli. Yang ini aku beli, tapi dia punya function sama ya. Sebab ini kita lekat ke ground, dan yang ini positif. Dan apa alat yang kita perlukan kalau kita mau buat macam ini? Oke, kalau untuk aku buat ini yang besi ini, aku guna spoke ya, lidi rim. Ini aku bagi dia tajam. Dan ni untuk mentol ni sebenarnya senang, aku guna yang ni. Macam ni dia sama ya. Kalau untuk mentol ni kurang boleh letak lah, mentol LED kah, mentol macam ni besar dia ataupun yang kecil dia macam ni, tapi sama semua dia boleh masuk. Ni dia cuma ada dua wire. Ok, macam mana dapatkan benda ni? Ni senang, kurang boleh cari di apa, spare part. Nih tanya, dorang ada jual tuh ya. Kalau untuk aku sini nih banyaklah, so banyak standby wire-wire macam nih untuk aku wiring. Kalau untuk jepit nih, ini kurang boleh guna apa-apalah ya. Yang penting dia dapat jepit crown ataupun body motor. Sebab so, nih dia kena ada dua ya. Dua, satu negatif, satu positif. Jadi kena ada dua wire macam inilah. Macam ni. Jadi andai kata kamu cek wiring, misal kata kamu mau cek positif wiring motor tu, yang satu kurang lekat lah ground, satu lagi positif tu lah, macam tu ya. Kurang boleh guna macam ni, senang ni. Kalau orang malas buat benda ni, kamu boleh guna macam ni lah. Yang ni satu lekat ke ground battery ataupun body motor pun sama juga boleh. Dan satu ni tinggal cek lah untuk positif, sama ada positif tu okey ataupun tidak okey ya. Ni dah cuma ada dua. Dan ada juga yang tanya test pen macam ni sama ada boleh pakai atau tidak. Kalau untuk jawapan aku ni, memang tidak boleh pakai lah jenis macam ni ya, sebab dia cuma ada satu ya. Yang aku selalu guna cuma dua macam ni untuk cek negatif dan positif. Kalau kita guna macam ni, kita tidak tahu sama ada negatif untuk motor tu okey atau tidak ya. Kalau untuk yang ni, kita cucuk satu ke ground ataupun body motor ataupun negatif battery, secara otomatis dia sudah masuk. Bila kita cek ni positif masuk, bermakna negatif untuk motor semuanya normal ya. Sebab kalau untuk motor ni wiring, kalau negatif ada masalah, secara otomatis tiada boleh hidup walaupun positif tu okey. Jadi kedua-dua penting lah, maksudnya positif penting, ground pun penting. Itu cara untuk kita cek lah wiring ya. Okey. Untuk buat benda ni kurang boleh lah, aku tak perlulah tunjuk sebenarnya ya. Aku cuma bagi tahu benda yang diperlukan bila kamu buat macam ni. Ini satu jepit ni, macam aku bagi tahu lah tadi ni. Dan satu ni cuma lidi rim, aku bagi dia lekat. Lepas tu aku wire tape buat dia macam ni. Senang je, geng. Macam aku cakap tadi, kalau kamu malas buat, kurang gunalah macam ni. Ini pun boleh guna, tak perlu ada ni. Yang ni dua sudah cukup, dua wire macam ni. Ni untuk pub signal ya. Ni dia punya rumah untuk signal ni. Ni kalau macam sekata kamu ada spare macam ni, korang boleh gunalah benda ni untuk check wiring ya. So kalau untuk wiring ni, kalau bagi aku lah, untuk aku memang penting lah ya benda ni. Aku kena ada ni untuk aku mudahkan kerja aku lah tu wiring. So kalau dari segi pengalaman aku ni, selama aku buka motor ataupun selama aku buat motor, memang wiring ni lah yang aku mula-mula belajar ya. Dimana-mana pun aku kerja, aku kena bawa ni. So ni lah yang bagi aku ni penyelamat aku lah kalau aku wiring motor ni. Kalau untuk wiring ni sebenarnya memang penting lah ya. Kalau kamu buat motor, wiring ni memang cukup penting
Sebab kalau bagi aku, kalau dari segi pengalaman aku nih, kalau untuk bongkar enjin, buat enjin, sebenarnya semua orang boleh. Ya. Bongkar pasang tuh sebenarnya orang semua boleh buat. Tapi kalau buat wiring nih, banyak lagi yang belum boleh buat. Ya, sebab wiringnya agak rumit sedikit, kena peras otak sedikit. Itu kalau untuk pemula, tapi kalau orang yang sudah biasa, insya Allah semua nampak mudah. Ya, jadi kalau untuk wiring nih, kalau yang sudah terbiasa buat motor, yang bongkar motor, orang belajarlah wiring. Ya, kalau wiring nih, kamu masih lemah, walaupun kamu pandai bongkar enjin, tapi kalau bab motor yang tidak hidup, ya, masalah dari segi api, ataupun lampu, ataupun apa-apa dari segi wiring nih, kalau kamu masih lemah dalam wiring, memang kamu tidak dapat menyelesaikanlah masalah itu. Ya, jadi aku syorkan kalau untuk kamu yang di luar sana tuh sebagai macam pomin-pomin lah, ya, kena belajar juga wiring sebenarnya. Penting, memang penting tuh wiring. Ya, kalau untuk aku nih, selama aku buat motor, memang wiring lah. Ya, aku mula-mula belajar. Lepas aku pandai wiring, barulah aku belajar bongkar enjin semua. Ya, kalau untuk pengalaman aku nih bukanlah terlalu banyak ya, tapi bolehlah untuk aku cari makan ataupun cari rezeki untuk anak bini. Syukur alhamdulillah dengan pengalaman aku nih dapatlah aku mencari rezeki. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini dan perkongsian hari ini. Video ini untuk sahabat-sahabat Mini Extreme yang pernah tanya macam mana cara buat test pen tester nih. Oke, aku harap video ini membantu dan aku harap orang boleh sentiasa support aku punya channel biar channel aku nih semakin berkembang. Insyaallah sama-sama kita membantu. Oke. Sampai next video. Thank you.